kepanikan duluan. Belum waktunya kampanye udah melantik 313 ulama. Ulama apaan itu ya ya? Atas dasar apa dia juga melantik? Kayaknya udah cari panggung kesana kemari, berikut ajengnya cari panggung kesana kemari yang menutupin aibnya. Hello, nih tahu nggak? Itu TNI Rasa Pramuka. Kalau dulu bapaknya gua gelarin badan segede Rambo nyali Hello Kitty. Kenapa? Dulu yang ngusir petral aja. Ya apalagi kalau mecat itu penyelundupan Herli ya, PT Garuda mana mampu. Orang ngusir petral aja minta saham 10%. Makanya rame-rame semuanya tuh pada papa, mama minta saham. Nah itu dia, makanya aku bilang badan segede Rambo nyali Hello Kitty. Begitu, beda dong dengan Jokowi tukang mebel ya. Kurus kerempeng yang dikatakan ajeng, tidak becus dan segala macam. Buktinya SBY juga dipanggil. Dia bisa berhasil merebut ya milik negara yang dijadikan pribadi oleh Cendana. Betul. Taman Mini. Masalah tol Depok, mudah-mudahan Bapak Jokowi juga memenangkannya. Kembalikan lagi ke rakyat. Juga kekayaan AHY tidak sesuai dengan kinerjanya. Maklum, tapi mas stok korupsinya 7 keturunan juga gak habis-habis, guys. Sintori jebol, BRI jebol, ya kan? Yang namanya sapi dikorup, yang namanya percetakan Al-Quran dikorup, setiap proyek ada 20%, ya kan? Apalagi dia lempar kelahar apa namanya raksasa di Lapindo, berapa persen itu dia dapatnya? Belum dapat dari usir petrol nggak jadi kemarin ada persenan itu ya kan, makanya dia mereka ini takut ya kan sama Ahok sama Jokowi ini. Kenapa? Aduh, pengimpor minyak itu sekian triliun per hari, sekian miliar per hari ya kan, sekarang nggak ada lagi.